Hai hai hai, halo teman-teman. Baik lagi bersama Musim Gaming. Kali ini nih, kita lanjut lagi main game Zombie Evolution Battle ya guys ya. Oke guys, kita berada di level 33 nih. Langsung saja kita mulai teman-teman. Waduh, banyak banget kameramen di sini. Kita ambil-ambilin ya ampun, yang kena hanya 2 ya. Waduh, tapi jadi banyak teman-teman. Wih, keren ya. Wah, langsung kena TNT dong. Untungnya hanya beberapa yang hancur. Nah, di sini nih pasti kena. Ya ampun, pasukan kita hanya beberapa saja tuh, guys. Di sini kita punya bantuan nih teman-teman, yaitu Giant Speakerman. Langsung saja kita ambil di sini. Lalu sekarang kita akan gabung-gabungkan ya teman-teman. Wah, uang kita lumayan banyak nih teman-teman. Kita beli-beli dulu kalau gitu. Kita gabungkan dan kita gabungkan lagi. Kira-kira nanti jadinya keren atau enggak ya teman-teman. Sekarang saatnya kita akan maju. Apakah kita menang atau kalah nih? Kita start fight ya teman-teman. Oke, di situ kita lihat. Wow, pasukan mereka ada 5. Waduh, speakermannya. Wah, speakerman kita hancur teman-teman. Oh, bukan speakerman. Siapa ya tadi yang hancur? Waduh, kameramen dengan pentungan dong. Tapi kita berhasil. Di sini victory teman-teman. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk ke level 34 guys. Oke guys, ini dia level 34. Di sini ada spin gratis nih. Kita spin dulu ya guys ya. Semoga aja dapat bantuan lagi nih. Kita lihat di situ dapat apa. Oh, dapat uang 13 ribuan teman-teman. Lumayan. Langsung saja kita mulai nih level 34-nya. Kita harus ambil bisa nih yang banyak. Oh, seperti itu teman-teman. Jadi lumayan banyak ya. Oke, ya ampun, pasti kena TNT nih. Tuh kan, kita kena TNT teman-teman. Wah, tapi masih banyak juga nih, lumayan. Oke, wah, ini agak jauh ya larinya teman-teman. Wah, di sini ada itu teman-teman. Wih, pasukan kita banyak nih. Oke, ya ada yang kena teman-teman. Ya udah, kita gabung-gabungkan lagi sekarang ya. Kita akan menggabungkan yang ini dulu teman-teman, yang kuning-kuning ini. Seperti ini guys. Wih, keren, mantap jiwa dah. Kita kasih-kasihkan dulu seperti ini. Kita gabungkan lagi. Nah, sudah nih. Jadi ini, wih, keren teman-teman. Sudah menjadi yang laser ini. Nah, ini yang depan kita gabungkan dulu. Nah, yang ungu dengan yang ungu menjadi TP Man seperti ini. Dan kita akan melawan Titan Speakerman yang warna ungu itu teman-teman. Oh, oke. Sekarang kita akan membeli apa lagi? Oh, ini sudah ya. Seperti ini saja. Langsung saja kita mulai level 34-nya. Kita start fight teman-teman. Mampukah kita mengalahkannya? Ya ampun, ternyata di sini ada juga nih tadi ketutupan sama Titan Speakerman kita. Oh, lihat itu teman-teman. Apakah kita mengalahkannya? Bisa. Wow, bisa guys. Kita berhasil lagi mengalahkan level ini ya. Kalau gitu, kita lanjut lagi aja yuk ke next level guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dulu videonya dan jangan lupa subscribe juga ya untuk yang belum subscribe teman-teman. Thank you. Oke guys, ini dia level 35-nya. Langsung saja kita mulai. Waduh, di situ ada ini teman-teman. Menyeramkan sekali ya. Wah, apa namanya itu? Penghalang teman-teman. Waduh, oke, kita ambil yang plus 5 di sini. Wih, jadi banyak teman-teman. Oke, kita akan menginjak ini lalu ya, turunnya TNT guys. Kirain tuh turunnya ini ya. Ya ampun, pasukan kita hanya 5 saja nih teman-teman. Tidak apa-apa. Kita akan melawan 2 saja nih musuh kita di depan itu di level ini ya guys ya. Langsung saja kita gabungkan lagi seperti ini. Nah, itu tuh gimana lagi ya yang kita bisa gabungkan? Oh, udah nggak bisa. Kita beli satu yang warna kuning, kita gabungkan. Nah, ini nih ada bantuan teman-teman. Satu yang warna kuning dan 2 ada kameramen yang hitam ini ya. Oke, kita gabungkan lagi. Kita gabungkan lagi. Kita gabungkan lagi teman-teman. Menjadi samurai yang besar teman-teman. Seperti ini saja. Oh, ini masih bisa kita gabungkan. Nah, sudah nih. Udah nggak ada yang bisa kita gabungin lagi guys. Kalau gitu langsung saja kita mulai level ini ya teman-teman. Kita start fight guys. Mampukah kita mengalahkannya atau tidak? Oh, lihat itu teman-teman. Skibidi Toilet Gerinda langsung hancur ya. Wah, Titan Speakerman kita juga hancur teman-teman. Apakah si samurai dan si pentungan bisa mengalahkannya? Ya, kita berhasil teman-teman mengalahkan level ini dengan mudah ya. Kalau gitu kita lanjut lagi aja yuk ke level berikutnya teman-teman. Oke guys, ini dia level 36. Langsung saja kita mulai. Wah, kita dikejar-kejar lagi nih sama si Skibidi Toilet yang itu tuh, yang ada kaki dan tangannya guys. Waduh. Oke, ya kita nggak dapat itu teman-teman. Nggak dapat senjata. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita tembak-tembak seperti ini. Ya, ada palu. Ya, hancur tinggal 3 teman-teman pasukan kita. Untung dapat satu lagi. Kita ambil yang plus 15 teman-teman. Oke, hati-hati. Salah ambil bisa bahaya ya teman-teman. Waduh. Kita tembak
tembak-tembaki lagi musuh-musuhnya. Kita akan belok kanan sambil mundur di sini. Dan awas hati-hati ada jebakan. Waduh, hampir saja. Oke, kita ambil kameramen di sini. Pasukan kita ada 22. Kita ambil yang plus 25, teman-teman. Ada 47 dong. Oke, kita ambil lagi di situ ada 3. Wah, ada 50 nih. Mantap jiwa, teman-teman. Sekarang agak jauh ya mundurnya, guys. Waduh. Apakah kita berhasil mengumpulkan banyak atau tidak nih? Wah, lihat itu, kita disembuh oleh para skibi di toilet, teman-teman. Oh tidak, sisa berapa teman-teman pasukan kita? Ya ampun, hanya sisa 2 dari 50, guys. Ya ampun, musuh kita banyak banget lagi. Di sini ada Titan kameramen. Oh, Titan speakerman warna merah itu serem banget, guys. Oke, kita beli satu di sini. Udah nggak ada yang bisa lagi nih kita gabungkan, teman-teman. Kalau gitu langsung saja kita akan mulai level ini ya, teman-teman. Kita start by, guys. Apakah kita berhasil atau tidak nih kali ini? Wah, ini musuhnya berat banget, teman-teman. Waduh. Lihat itu. Wah, untungnya Titan speakerman kita masih hidup. Apakah kita bisa mengalahkannya? Oh, kita berhasil mengalahkannya, teman-teman. Titan kameramen dan Titan speakerman kita memang kuat ya. Kalau gitu, kita lanjut lagi aja yuk ke next level, teman-teman. Oke, guys, di level 37 kita mulai saja. Kita harus bisa ngambil semuanya nih. Bisa nggak ya? Oh, bisa, teman-teman. Oke, seperti ini. Ya ampun, di situ ada zombie menekrap lagi. Wah, dia meledak, guys. Pasukan kita tinggal 4 di sini. Ya udah, kita seperti ini saja. Kita akan melompat ke atas seperti ini. Kita dapat plus 5 nih, teman-teman. Oke, hati-hati. Wah, di depan itu sudah pasti kita ada yang kena nih di sini. Ya, tinggal sedikit. Oh, lumayan banyak sih. Nggak dikit, guys. Oke, kita gabung-gabungin dulu ya. Sabar-sabar seperti ini, teman-teman. Kita gabung-gabungkan saja. Nah, udah nih, udah kita gabungkan seperti ini. Oke, kita gabungkan lagi. Kita gabungkan lagi. Nah, ini jadi Titan kameramen, guys, yang warna merah. Nih, kameramen sama kameramen kita gabungkan. Nah, ini masih ada yang kuning satu di sini. Ya ampun, kita beli satu deh yang kuning karena uangnya cukupnya hanya beli yang kuning saja ya. Oke, lawan kita ada 5 nih, teman-teman, di depan. Kalau gitu langsung saja kita fight. Apakah kita bisa berhasil menang? Oh, yang samurai ini salto-saltoan gitu ya, teman-teman. Oke, kita lihat di situ. Wah, kameramen pentungan kita masih hidup dan giant speakerman kita hidup juga. Wah, Titan kameramen, oh Titan speakerman juga hidup, teman-teman. Wah, kita berhasil menang dan victory lagi nih. Kalau gitu, kita lanjut lagi aja yuk ke next level, teman-teman. Oke, guys, level 38 kita mulai saja. Kita ambil plus 15 di sini. Jangan kita injek tombolnya, teman-teman. Kalau diinjek tombol nanti keluar TNT ya. Wah, oke. Untungnya kita bisa menghindarinya, guys. Waduh, di depan juga ada itu tuh. Nah, wah, kita bisa menghindarinya. Pasukan kita masih banyak, teman-teman. Wih, mantap jiwa, keren nih. Oke, kita gabungkan lagi ya. Seperti ini, kita gabung-gabungin dulu, teman-teman, biar kuat pasukan kita. Kalau nggak digabungin, ya nggak tahu, nggak kuat nanti. Oke, kita gabungkan yang warna ungu seperti ini. TP-Man dengan TP-Man menjadi si samurai. Nah, yang hijau bisa nih kita gabungkan. Ini juga kita punya bantuan, teman-teman. Ada 6 ya. Oke, kita akan gabung-gabungkan dulu seperti ini. Nanti kita lihat ya apakah kita bisa menggabungkan Titan speakerman atau Titan kameramen enggak nih ya. Oke, kita sudah nggak bisa, teman-teman. Ya udah deh, kalau gitu langsung saja kita lawan separa skibidi toilet yang ini nih, yang ngantuk itu ya. Skibidi toilet ngantuk. Langsung saja kita start fight, teman-teman. Oke, seperti ini saja. Wow, pasukan kita memang powerful dan overpower, teman-teman. Lihat itu, apakah dia hancur? Oh, masih ada satu lagi. Dan lihat itu, teman-teman, kita berhasil mengalahkannya di level ini ya. Kalau gitu kita lanjut lagi aja yuk ke level berikutnya, teman-teman. Oke, guys, level 39 nih. Kita spin dulu ya. Ada spin gratis di sini, teman-teman. Semoga saja kita dapat yang bagus nih. Oke, kita mendapat bantuan 5 kameramen, guys. Langsung saja kita mulai. Waduh, di situ ada apaan tuh? Ada duri-duri gitu, teman-teman. Waduh, yang ini juga nih. Aduh, bahaya banget kalau kena itu, kita bisa meninggoy ya, teman-teman. Oke, kita ambil yang ini. Nah, seperti ini, guys. Nah, kita kesini lagi. Pasukan kita masih lumayan banyak ya, teman-teman. Waduh, di sini ada skibidi toilet. Apa nih skibidi toilet kameramen, guys? Wah, skibidi toilet kameramen dong. Oke, kita akan gabung-gabungkan lagi, teman-teman. Kita lihat nanti ya jadinya keren atau tidak nih, teman-teman. Oke, kita gabungan ke sini. Lalu yang ini kita bisa gabungkan dengan yang mana nih? Oh, ini nih, ada di sini, nggak kelihatan, teman-teman. Oke, kita gabungkan lagi. Kita gabungkan lagi. Nah, ini nih bisa nih kita gabungkan nanti, guys. Kita lihat di sini menjadi si Giant Speakerman. Giant Speakerman dengan Giant Speakerman menjadi Titan Speakerman, teman-teman. Titan Speakerman dengan Titan Speakerman jadi apa? Kita lihat di sini, kita gabungkan saja. Wow, lihat, guys, Titan TP-Man dengan cakar ya.
Oke, kok Titan TV Man jadi kecil sih? Ya udah nggak apa-apa, yang penting dia kuat ya teman-teman. Oke, kita gabung-gabungkan dulu nih teman-teman. Seperti ini ya. Nah, udah nih kita sudah habis teman-teman pasukannya. Nah, ini masih bisa satu. Sorry, masih ada yang bisa kita gabungin. Oke, apakah dia kuat atau tidak nih ya si TV Man cakar itu teman-teman? Langsung saja kita mulai, kita start fight teman-teman. Kita lihat di situ. Oh, dia overpower banget teman-teman. Sekali garuk musuh langsung kalah ya. Oke ya ampun, tapi dia hancur guys. Oh lihat itu, apakah kita mampu mengalahkannya atau tidak? Ya, kita berhasil mengalahkannya dengan susah ya teman-teman, tidak dengan mudah, tapi kita berhasil dong. Wah, gamenya tambah seru aja nih guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye-bye.